Terima kasih Bapak Kabit Humas. Kami Kapendam Jaya, ada beberapa pesan yang disampaikan Bapak Pangdam Jaya selaku Komandan Garnisun Tetap Ibu Kota, bahwa Pangdam Jaya sudah memerintahkan Pomdam Jaya untuk tetap mengawal pemeriksaan maupun penyidikan yang dilakukan oleh pihak Polda agar permasalahan ini diselesaikan secara hukum yang berkeadilan. Pesan ini disampaikan agar satuan jajaran di bawah Kodam Jaya maupun yang ada di Jakarta tidak membuat isu-isu yang dapat merusak stabilitas keamanan di ibu kota. Kemudian yang kedua juga pesan Bapak Pangdam Jaya menyampaikan bahwa ke depan mungkin akan lebih diperketat untuk pelaksanaan patroli bersama antara garnisun dengan Polda Metro Jaya untuk mengurangi tindakan-tindakan yang merugikan nama institusi Angkatan Darat pada khususnya. Mungkin ini yang kami sampaikan kepada rekan-rekan baik prajurit di lapangan agar tidak terjadi suatu dinamika yang terprovokasi. Kita tetap mengharapkan sinergitas antara TNI dan Polri. Demikian, terima kasih Bapak. Oke, terima kasih banyak. Kita nggak buka pertanyaan karena mungkin sudah jelas apa yang disampaikan Pak Kapolda dari Kapendam Jaya juga, dan semua juga ini masih berproses, teman-teman mohon sabar. Rencana hari ini kita akan secara maraton apa yang disampaikan Pak Kapolda tadi untuk melakukan pemeriksaan untuk mempercepat berkas perkaranya semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.